sahabat gamer semua, ketemu lagi dengan aku Ryan Rizky 05. Di video kali ini kita akan bermain game Ultraman Fighting Evolution Zero. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di sini kemarin kita dapat tambahan Ultraman of Emerium Slugger sama Slugger Ash. Sama ada Opkenyukel sama Rosso Flame, Rosso ya. Terus kita juga dapat apa kemarin ya? Oh iya, Ultraman of Magnificent sama Ultraman of Barnite. Oke ya. Di sini kita mau coba pakai kalian pasti enggak tahu ini saingannya. Sayangan Ultraman of Magnificent pasti kalian enggak tahu apa. Ku tahu ya guys, gua tahu. Sombong amat. Yaitu kan. Kok ke situ lagi, Bos? Mana gua tahu? Kalau aja lo tahu. Bukan Ubar Mai, tapi biar sama berototnya itu guys. Tung, ini guys saingan nih ya. Kayaknya seru ini ya. Ini baru namanya Ultraman Gid dan Ultraman Belial. Mancap. Oke. Sini kita coba di sini aja ya. Oke. Wedede ne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 . Au. Wow. Wadaw, sakit bos. Iri bilang bos. Ya. Oke. Sat. Cedar. Oke, satu musuh tampol. Aduh. Hati-hati jangan melawan Ultraman Gid Magnificent. Cetar. Kita ngasal-ngasal ya guys. Entah mencet apa ini. Oke, jatuhkan dulu ya. Sorry Bang Jago. Oke. Sorry Bang Jago. Aduh. Sorry Bang Jago. Tata titi tutu ya. Oke, kita menang. Wah, teman-teman wajib download ini game ya di PPSSPP. Dan jangan lupa download mod teksturnya. Seperti saya ini keren sekali ya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe ya. Dan teman-teman bila mau saya mainkan requestan teman-teman. Teman-teman boleh request aja ya. Oke. Gua juga ini Ultraman Rosso ini saingannya ini ya guys, Belial. Oke. Kita di sini guys. Oke lah ya. Shot. Lihat. Oke. Wes ayo Rosso. Yang bikin mod tekstur ini pandai juga dia ya. Tengok Belialnya aja udah kayak asli guys.
tengoklah merah-merahnya itu ya. Merah terang kali tuh. Seribu tampol. Ya, jeter. Oscar darahnya enggak apa-apa, baku antam aja. Kami tidak takut. Yang penting baku antam. Pak tepuk. Ikan teri tambah saus iri bilang bos. Oke. Gua suka kali ya kalau sama ini apa Ultraman Op ini, Ultraman Rosso ini ya. Pas iri bilang bosnya itu bagus, guys. Ikan teri tambah saus iri bilang bos ya. Kata Bill ya. Ingat, bos tidak pernah iri dengan anak buahnya. Oh ide. Dadah, Bang Jago. Aduh, bentar lah Bang Jago. Tadi saya mau kosen malah kamu duluan. Oke, winner. Oke, sekali lagi ya. Gua suka nih guys, adiknya si Rosso ya, yaitu Blue Aqua. Maunya sih bisa lawan ini ya guys. Bisa lawan si Akro guys, biru ya. Oke, kita lawan Slugger Ash aja. Ya, oke, gas terus ya. Ultraman Blue Aqua ini dia mempunyai kekuatan air ya guys. Pas Ultraman Rosso dan Blue Aqua guys, mereka bergabung kekuatan, wih parah guys. Bergabung mereka ya jadi Ultraman apa itu ya. Sama tambah kalau yang ada tambah adiknya juga ya guys. Wih keren parah itu. Itu yang the movie-nya ya. Parah habis. Gua suka ya. Gua aja sampai gua sama sahabat gua ya. Gua bilang pas dulu gua suka Ultraman ya, guys. Sekarang sih masih agak suka ya, guys. Kak, gua bilang kalau kau kamu jadi Ultraman Blue aku jadi Rosso. Terus kami main-main guys, bergabung kekuatan juga. Mantap pokoknya lah ya. Angkat dulu. Aku sudah semangat ini. Jangan melawan Blue Aqua. Dadah. Kosen, cetiar. Lo belum? Ya teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.